teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Garena Free Fire. Namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Sena Gaming. Oke teman-teman, mari kita ke inti videonya. Nah teman-teman, jadi di Lock Royale itu kemarin ya, di hari puncak di event Golden Dragon itu ada diskon ya. Semua Lock Royale itu diberi diskon, termasuk skin Baton. Oke, disini kita sudah di skin Batonnya ya. Oke, keren ya. Jadi ini adalah skin inkubator yang terbaru ya teman-teman ya, dan memang baru rilis juga ya, masih belum lama lah ya. Dan di sini waktu skin ini juga masih lama ya, sekitar 25 hari teman-teman. Jadi di hari puncak event Golden Dragon itu ada diskon sekitar 33% teman-teman untuk semua Luck Royal ya, dari Diamond Royal, Gold Royal enggak ya kayaknya, Weapon Royal, lalu ada karakter juga, termasuklah skin inkubator ini teman-teman. Jadi di sini saya akan mencoba men-spin untuk mendapatkan skin-skin yang ada di inkubator ini. Yang pertama kita coba lihat dulu ya untuk skin-skin yang ada di inkubator ini teman-teman. Yang pertama itu yang paling mahal ya, ini yang ceweknya The Gravity Infernal Bundle ya. Jadi dominannya warna semacam oranye gitu ya, seksi ya. Lalu yang ini yang menengah, jadi dibilang mahal nggak juga, murah nggak juga ya, The Gravity Shamrock Bundle. Jadi ini yang tuh yang cowok lumayan keren. Jadi di sini untuk dominannya warna hijau teman-teman, dan ini untuk yang ceweknya The Gravity Shamrock Bundle juga. Wih gila, pantatnya itu ada gambar panda gitu ya, gila seksi ya. Kalau untuk yang cewek ini seksi sekali ya. Oke, yang ini yang paling murahnya teman-teman, The Gravity Marino Bundle ya. Jadi di sini agak kebiru-biruan gitu ya, macam biru-biru stabilo, keren ya. Untuk rambutnya warna biru, dan untuk ceweknya agak kehijau-hijauan gitu ya, macam warna albino gitu. Wih, gila seksi ya, mantap kali skin ini. Oke, itu dia untuk semua skin yang ada di inkubator teman-teman. Jadi di sini sih targetnya sih dapat yang paling murah ya, jadi kita cukup dapatkan blueprint satu saja dan kita bisa membeli yang murah ya, karena di sini saya udah punya epostone-nya teman-teman. Jadi apakah dengan sedikit diamond atau banyak diamond kita bisa mendapatkan blueprint ya, karena blueprint itu agak sedikit susah untuk didapatkan ya. Ya kalau hoki biasa langsung 5 kali spin langsung dapat ya, tapi kalau nggak hoki kita bisa berkali-kali spin itu belum tentu dapat ya untuk inkubator ya. Gila sih namanya blueprintnya itu ya. Oke, di sini untuk diskonnya jadi 33% ya, kita spin dulu 160. Oke. Oke. Wah, kita dapat apa ini? Oh, langsung dapat blueprint ya, gila. Langsung dapat blueprint loh. 5 kali spin yang pertama langsung dapat blueprint. Jadi di sini kita sudah bisa beli yang bundle skin yang cowoknya. Oh, dapat lagi apa ini? Oh, epostone ya. Oke, dapat satu blueprint. Oh, dapat lagi. Wih, gila, epostone lagi. Jadi dapat 2 epostone dan satu. Oh iya ya. Gila, ini hoki ya, dapat tiket, dapat blueprint, dapat 2 epostone. Satunya breaker ya. Ini lumayan sih, ini spin lumayan ya. Jadi nggak rugi ya spin yang 5 ini ya. Gila, langsung dapat loh. Jadi di sini udah bisa beli yang bundle skin yang cowok yang murah ya. Jadi kita ya cukupnya punya yang murah aja ya, nggak usah beli yang semua ya, terlalu pemborosan sih. Tapi kalau ya Sultan, teman-teman yang Sultan banyak diamond, nggak apa-apa sih borong semua. Oke, kita spin lagi. Dapat apa ini? Wah, dapat ini. Ini ada mulu ini, setiap inkubator ada ya. Aduh, nggak oke ya, ini dapat tiket inkubator. Oke, oh dapat breaker lagi, jadi nggak oke yang kedua. Oke, jadi udah ya, cukup satu saja ya, karena kita sudah dapat blueprint satu ya, jadi nggak usah spin banyak-banyak. Kita harus menghemat, jadi kita cukup dapat satu, dan nanti satunya yang pasangan yang ceweknya itu kita tunggu di event top up teman-teman. Biasa ada event top up ya, jadi dimana kita top up kita bisa dapat blueprint satu ya. Jadi lengkap ya, nanti yang cowok hari ini kita beli, yang cewek nanti tunggu event top up ya. Itu hemat sekali ya, jadi kita nggak perlu mengeluarkan diamond banyak-banyak untuk spin di inkubator. Jadi cukup kita spin satu kali dua kali untuk mendapatkan satu blueprint, lalu nanti di blueprint berikutnya kita tunggu di event top up. Biasa ada yang event top up kalau udah di akhir-akhir ya. Oke, kita beli dulu untuk skinnya. Gila,
Grafito Marino Bundle ya. Keren sih ini. Jadi warnanya agak kehijau-hijauan, biru-biruan gitu ya. Dan untuk bundle-bundle seperti ini saya pribadi suka ya teman-teman ya, dibanding dengan yang robot-robot gitu ya. Kalau robot-robot gitu menurut saya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu menarik sih kalau menurut saya. Tapi kalau yang seperti ini, yang bajunya tampilan bundle-nya itu kekinian gini ya, itu lebih keren ya, karena lebih gampang kita padukan dengan baju-baju yang lain teman-teman. Oke, kita masuk ke full kita. Kita lihat bundle-nya. Nah ini dia bundle kita yang cowok ya, The Grafito Marino Bundle. Jadi rambutnya biru, yang agak sedikit mengganggu sih kalau menurut saya ini topengnya itu ya. Tapi topengnya itu bisa dibuang teman-teman, karena di sini kita 5 bagian ya untuk bundle skinnya ya. Jadi bagus sih ini, jadi 5 bagian, jadi kita bisa buang bagian yang menurut kita kurang bagus ya. Dan di sini yang menurut saya kurang bagus ya topengnya itu ya, karena agak sedikit mengganggu sih. Udah itu enggak terlalu keren ya, tapi lumayan lah ya, murah sih. Udah dapat diskon satu kali spin, dapat blueprintnya langsung beli ya, gila. Dan animasinya itu yang di pinggangnya ya, ada semacam pilok. Nah, pilok itu pewarna gitu ya, yang semprotan itu. Oke, kita buka dulu bundlenya. Ada 5 bagian, langsung kita pasang saja. Quick equipment ya. Oke, sudah terpasang. Jadi di sini untuk tampilannya keren sih, ini memang asli keren sih. Dan untuk animasinya itu yang di pinggangnya itu ya, jadi ada semacam semprotan yang mengeluarkan semprotan biru-biru gitu. Gila, mantap sih ini. Asli ini keren ya, skin inkubator yang ini keren ya. Karena temanya tema keren sih, memang temanya keren ya kalau kayak gini ya, macam ya baju-baju kekinian gitulah. Jadi bisa kita padukan dengan bundle-bundle skin yang lain teman-teman. Oke, kita ke in-game ya, kita lihat apakah di in-game untuk bundle skin ini bisa menampilkan efek animasinya juga teman-teman. Biasanya ada yang bundle skin di in-game dia nggak ada tampilan animasinya ya, jadi hanya bundle skin tok saja ya. Oke, mari kita lihat. Oke, kita sudah turun. Oh, ada ya. Jadi waktu dia turun dari pesawat, ada semacam asap biru gitu ya. Keren sih ini. Asli keren. Gila, mantap ya. Ada asapnya gitu ya di pinggangnya, jadi mengeluarkan asap. Mantap ini. Gila, mantap ya. Penerusinnya. Jadi kalau yang paling murah dia warna biru ya. Kemungkinan kalau yang bundle inkubator yang menengah dia mungkin warna hijau, kalau yang paling mahal itu mungkin warna oranye teman-teman. Jadi berbeda di varian warnanya saja ya. Tapi kalau untuk tampilan skin-skin, kalau menurut saya baik ketiga skin itu, yang mahal dengan murah dengan yang sedang itu ya sama aja sih menurut saya. Tapi kalau kita yang ya player-player yang nggak bisa dibilang sultan ya, setidaknya harus punya yang murah saja teman-teman ya. Kalau teman-teman yang player sultan ya bisa beli semuanya ya, auto borong ya. Oke, jadi ini tampilannya ya. Jadi tampilannya waktu di in game semprotannya itu nggak keluar animasi teman-teman, tapi waktu dia terjun dari pesawat di apa, waktu dia di sober itu, di papan seluncur itu atau di parasutnya, keluar animasi semprotan itu ya. Tapi untuk bundle skin ini memang keren sih. Keren ya. Untuk tampilannya keren. Rambutnya juga keren ya. Cuman yang menurut saya agak sedikit mengganggu itu ya topengnya itu, yang di wajahnya itu. Tapi ya bisa kita buka kalau kita nggak pengen ya. Bisa kita lepas saja, itu nggak ada masalah ya. Mantep sih ini. Asli mantep. Wih gila. Tinggal nunggu yang bundle ceweknya lagi nanti di event top up ya. Biasa ada event top up kita dapat blueprint gratis. Nah di situ kita baru beli yang bundle ceweknya. Jadi kita auto sudah punya sepasang. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk event dimana untuk di skin inkubator itu ada diskon. Namun itu satu hari saja ya, kemarin ya, untuk hari ini udah nggak bisa lagi. Terima kasih teman-teman telah nonton. Kita ketemu lagi di